Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haliana binti Muhammad Azlan ataupun Syazah Yana, mewakili Panitia Tasawur Islam SMK Senawang akan menerangkan serba sedikit subjek elektif untuk Tasawur Islam yang akan diambil oleh pelajar tingkatan 4 dan 5. Ini adalah salah satu subjek elektif untuk SPM. Okey. Di mana kita akan tengok sedikit bagaimana apa sebenarnya subjek tasawuf Islam ini, pengenalan untuk subjek tasawuf Islam, kemudian kandungan sukatan pelajaran KSSM untuk tasawuf Islam. Seterusnya format pentaksiran tasawuf Islam ni, serta guru yang akan mengajar tasawuf Islam tingkatan 4 dan 5. Okey. Kemudian kita mulakan sedikit gambaran awal mengenai subjek elektif ni, tasawuf Islam. Okey, kod 5226 ni. Okey, merupakan mata pelajaran elektif bidang pengajian Islam, kemudian terbuka kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang agama, di mana tasawur Islam. Kalimah tasawur itu adalah gambaran, gambaran mengenai Islam secara umum. Okey, secara umum, dari segi ibadahnya bagaimana, dari segi akhlak dia bagaimana, dari segi kepercayaan tu bagaimana, gambaran tentang Islam secara umum. Okey. Okey. Oleh itu, pelajar bukan Islam pun boleh ambil subjek ni, dan memang ada sebelum ni pelajar bukan Islam yang ambil subjek tasawuf Islam dan seterusnya boleh mendapat keputusan yang baik, ya. Okey, seterusnya kita tengok sikit untuk tasawuf Islam KSSM, di mana ada 19 pelajaran ataupun 19 tajuk. Okey, di mana tasawuf Islam ni disusun mengikut tema. Tingkatan 4 ada 3 tema dan tingkatan 5 pun ada 3 tema. Okey. Okey, format kertas ataupun pentaksiran untuk tasawuf Islam SPM. Sebelum ni tasawuf Islam SPM ada 2 kertas, ada kertas 1 dan ada juga kertas 2, dan bermulanya SPM 2021, bermulanya tasawuf Islam KSSM, iaitu format yang baru. Okey, disatukan menjadi satu kertas sahaja. Dan 100% adalah peperiksaan bertulis. Okey, 100% peperiksaan bertulis, di mana ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A adalah terdiri daripada soalan objektif pelbagai bentuk, dan bahagian B adalah subjektif. Okey. Ini adalah format kertas untuk SPM, Tasawuf Islam KSSM. Itu sahaja saya rasa gambaran mengenai subjek elektif untuk tasawuf Islam. Jadi subjek ini adalah gambaran secara umum mengenai agama Islam itu sendiri, bagaimana cara hidup, bagaimana dari segi ekonomi pun ada, dari segi sosial dan lain-lain lagi. Okay, ini merupakan buku teks untuk tasawuf Islam tingkatan 4 dan 5. Dan saya Ustazah Yana dan juga Ustaz Azhar merupakan tenaga pengajar untuk subjek tasawuf Islam SMK Senawang. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.